sebuah si buah hati. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kendang Sari di Tanah Lombok. Kerajaan ini kaya, rakyatnya pun makmur dan bahagia. Rajanya bernama Raja Banjar Sari yang tampan dan bijaksana. Ratunya bernama Ratu Kenanga. Raja dan Ratu memiliki seorang anak bernama Dendemirah yang berumur 10 tahun. Raja dan ratu sangat menyayangi Dendamirah, karena ia anak semata wayang. Lantaran sangat disayang, Dendamirah menjadi manja dan malas. Pekerjaannya hanya bermain dan keinginannya makan yang enak-enak saja. Kehidupan di Kerajaan Kendang Sari makmur dan sejahtera, tetapi saat musim kemarau, keadaan itu berubah. Hujan tak kunjung turun, sungai-sungai mengering, tanaman-tanaman pun merangkas. Binatang peliharaan bertumbangan kekurangan makanan. Lama-kelamaan, kehidupan rakyat dan kerajaan menjadi makin susah. Makanan dan buah-buahan yang biasanya berlimpah, sekarang semuanya menjadi sangat langka. Dendam merah pun menjadi cepat marah dan geram. Saya ingin makan kambing panggang kesukaan saya. Saya ingin makan jajan beras yang harum. Saya tidak mau makan kalau tidak ada buah-buahan kesukaan saya. Saya tidak suka musim kemarau. Saya tidak ingin diam di sini, kata dendam merah berteriak. Tiba-tiba berhembus angin yang sangat besar. Semua orang terkejut dan lari lintang tukang meminta pertolongan. Sementara itu, di tempat lain ada sebuah desa yang sangat miskin. Desa tersebut merupakan tempat tinggal para buruh tani. Salah seorang warganya bernama Ama Ayub. Ama Ayub dan istrinya memiliki dua orang anak, Lo Isah dan Lo Amat. Setiap hari, Ama Ayub bekerja di pagi buta hingga petang untuk sekadar mencari makan. Sampai-sampai anaknya yang masih kecil juga ikut membantunya bekerja. Suatu pagi, ama Ayub tiba-tiba menemukan anak perempuan yang tergeletak tak sadarkan diri di tengah sawah. "Ama Ayub heran, kenapa tiba-tiba ada anak kecil cantik berpakaian sangat bagus di tengah ter tengah tergeletak di sawahnya?" "Mungkin anak orang kaya," kata ama Ayub dalam hati, merasa kasihan. Ia membawa pulang anak itu bersamanya. Setelah tiba di rumah, anak itu terbangun, terheran-heran melihat tempat ia tertidur. Di pen tempat tidurnya terasa keras, tidak ada kasur dan banyak nyamuk. Badannya sakit, ia pun menangis mencari orang tuanya. Ina Ayub bertanya siapa namanya dan dari mana asalnya. Anak itu mengaku bernama Dendemirah putri Raja Banjarsari. Namun, Amak dan Ina Ayub tidak percaya pada cerita Dendemirah. Dendemirah lapar, ingin makan, tetapi Ina Ayub tidak memiliki nasi dan lauk. Dendemirah diberitahu kalau ia ingin makan, ia harus bekerja terlebih dahulu. Dendemirah mendapat makan setelah sangat lelah bekerja. Dendemirah tidak terbiasa bekerja. Ina Ayub mengajak Dendemirah ke dapur. Ia disuruh mengambil air, mencuci peralatan masak, mencuci pakaian, dan membantu Ina Ayub memasak. Setelah bekerja, Baru dendamirah mendapat makan. Namun bukan nasi yang ia makan, melainkan jagung rebus saja, karena merasa sangat lapar. Dendamirah pun memakan jagung rebus itu sampai habis. Setiap hari Ina Ayub membangunkan dendamirah pagi-pagi buta, bahkan sebelum ayam berkokok dan Demirah langsung membantu Ina Ayub memasak. Sesudah itu, semuanya pergi bekerja di kebun. Pekerjaan membersihkan semak belukar di kebun tampak seperti pekerjaan gampang. Tetapi, sebenarnya pekerjaan itu sangat sulit. Tangan dan Demirah pun luka goresan. Ia mau menangis, tetapi ia malu pada Isah dan Amat yang terampil bekerja walau lebih kecil darinya. Sewaktu mereka makan siang, Dede Mirah bertanya, Amak, kenapa setiap hari hanya singkong dan jagung saja yang dimakan? Kenapa bukan nasi? Tidak ada telur, ayam, dan ikan juga. Ama Ayub diam saja mendengar pertanyaan Dede Mirah sementara Ina Ayub menunduk sedih. Mirah, anakku, kita ini orang tidak berpunya. Sekarang sedang musim kemarau, tanaman kita gagal. Apapun yang kita tanam tidak bisa hidup kambing dan ayam habis mati kelaparan tidak ada yang tersisa uang juga tidak ada untuk membeli makanan jawab ama ayub raja tahu keadaan ini ama tanya dan merah. awal-awal musim kemarau ini raja banjarsari sudah banyak membantu kita namun sesudah itu tidak ada bantuan lagi karena semua wilayah kerajaan sedang kesusahan tambah ama ayub cukup Cukup kita merasa sedih ama yakin sebentar lagi turun hujan. Sekarang lebih baik kita bersenang-senang. Ayo kita cari jangkrik, walang sangit dan belalang untuk makan malam kita, kata ama Ayu. Isa dan Amat berteriak kegirangan. Dan Demirah terkejut, jangkrik, walang sangit dan belalang itu kita makan. Ya kalau sudah disangrai pasti enak sekali. Jangkrik, walang sangit dan belalang itu bagus dimakan, badan kita jadi sehat, kuat, juga jauh dari penyakit, kata Ina Ayub. Nah, kalau musim hujan, kita tangkap siput dan belut di sawah, itu juga bagus untuk kesehatan kita, sambung ama. Besok pagi, sesudah bekerja di kebun, kita pergi ke sungai, kita tangkap ikan pepait, udah dan kerucuk. Jadi, walaupun kita tidak pernah makan daging, tetapi ada penggantinya yang tidak kalah bagus dan juga tidak perlu dibeli kata Ima sambil tertawa. Tidak terasa dua bulan pun berlalu, dan Demira pun sudah terbiasa hidup bersama keluarga Ama Ayub. Ia sudah seperti anak Ama Ina, Ayub sendiri. Ia mulai melupakan raja dan ratu dan kehidupannya di istana. Akhirnya, musim hujan yang ditunggu-tunggu pun datang. Pucuk-pucuk tanaman mulai bermunculan, Petani mulai sibuk bekerja di sawah. Peternak sudah mulai membawa ternak mereka ke ladang. Suatu hari, ama Ayub tergesa-gesa pulang. "Ibu, ibu," kata ama Ayub, berteriak, "cepat! Ada rombongan kerajaan datang ke rumah kita!" Mereka mencari putri kerajaan yang hilang. "Tambahnya, putri kerajaan hilang!" tanya ina Ayub. Sebelum sempat menjawab, tiba-tiba sudah berdiri prajurit di depan pintu rumah mereka. Permisi ama, saya ini utusan Raja Banjarsari. Saya ditugaskan mencari putri raja yang telah hilang sejak dua bulan lalu. Kabarnya, Sida memiliki anak angkat yang Sida tidak ketahui asalnya. Benar tidak ama? Tanya prajurit tersebut. Ya benar tuan, tetapi tidak mungkin anak saya itu yang paling dicari. Jawab ama Ayub. Boleh saya lihat? Kata utusan raja. Dendamirah pun diminta keluar dari rumah utusan raja Banjarsari sangat terkejut melihat dendamirah. semua utusan raja membersujud penghormatan. dendamirah yang juga terkejut sampai suaranya tidak bisa keluar. dendamirah bagaimana pelinggih bisa sampai ada di rumah ini. raja dan ratu sangat sedih semua semua isi kerajaan mencari pelinggih. saya tidak tahu saya tiba-tiba diterbangkan angin yang sangat kencang kata dendamirah. kalau begitu dende Jangan dipikirkan ya, yang telah lewat. Mari kembali ke istana. Raja dan ratu sudah sangat lelah menunggu pelinggih. Ama dan Ina Ayub sangat sedih ditinggalkan oleh Dendemira. Namun, mereka juga bahagia karena Dendemira bertemu kembali dengan keluarganya. Setelah tiba di istana, Dendemira langsung berlari memeluk raja dan ratu. Mereka semua senang dan bahagia. Mirah, anakku, kami sangat merindukanmu. Kami rindu mendengar gerutuanmu dan teriakan-teriakanmu, kata Raja Banjarsari. Sekarang saya tidak, sudah tidak seperti itu lagi, Bapak. Pengalaman saya tinggal di rumah Ama Ayub sudah membuat saya berubah. Saya bersyukur dapat makan dan minum, memakai pakaian yang bersih dan tidur di depan yang empuk. Saya tidak perlu bekerja keras untuk makan, ungkap Dinda Merah saya minta maaf ibu dan bapak selama ini saya tidak bersyukur dengan keadaan saya ternyata selama ini nenek kaji sudah memberikan saya banyak pelajaran masih banyak orang susah yang tidak seberuntung saya kata deda merah raja banjasari dan ratu kenanga terkejut mendengar kata-kata dada merah anak kesayangan raja dan ratu sekarang berubah menjadi anak yang bijaksana dan pintar akhirnya deda merah kembali ke kerajaan Segenap isi kerajaan pun hidup bahagia.